Halo guys, nih gue sekarang lagi gabut banget nih kan, abis latihan, terus lagi libur juga, hari ini hari libur. Gue mau nyobain aktivitas, kira-kira aktivitas apa ya? Gue punya ide sih, kayaknya main skate kayaknya seru sih. Tapi gue nggak sendiri guys, gue ada temen gue yang gue ajak buat main skate. Nah, di sini ada Abax. Halo. Bax, siap nggak main skate? Siap dong. Oke, nah. Satu lagi ada lagi tuh dia coach kita buat ngajarin kita main skate biar jago, biar bisa standing. Langsung aja nih sama Coach Mirza. Oke guys, sekarang kita udah siap, udah pakai postman si Abak. Udah wangi banget, udah seger. Sekarang kita mau ke bawah, berani explore. Gimana? Udah siap belum main skate nih? Siap. Nah, kalau gitu berarti kita pemanasan dulu. Okay. Soalnya pemanasan tuh penting biar kita nggak kram, nggak cedera, biar lebih lentur juga badannya, biar nggak kaku atau tatatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita belajar naik dulu. Oke. Kuncinya yang penting pede, jangan ragu-ragu. Oke. Pertama, posisi kaki ada di sini. Di sini ada dua baut. Kalian injak dua baut ini untuk kaki depan. Kaki belakangnya ditaruh di tail di belakang. Di belakangnya naik sini. Coba dicobain dulu. Nah, coba naik papannya nih. Oke. Kaki taruh di bolts, kaki belakangnya di tail. Naik ke atas sampai nyaman. Posisi kaki, papan tuh ada di sebelah kaki depan, taruhnya kayak gini. Ntar kalian goes di depan, taruh kakinya di belakang tail kayak tadi, posisinya langsung kayak tadi yang kita belajar naik. Nih, posisi kakinya ada di sini nih. Papannya ada di sebelah sini. Kakinya ada di ban belakang. Terus gue saja masuk ke depan. Nice. Sekarang ada trik namanya tic-tac. Tic-tac dari posisi diem. Dari sini. Posisi kaki yang tadi ya, yang ada di tail. Kaki depannya di sini. Terus kita angkat gini. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ini pegangnya tangan dulu. Nah, ke arah sana. Ya, kanan. Posisi kakinya, sorry. Aduh. Kakinya begini, ya. Kaki belakangnya di belakang. Munduran dikit. Munduran dikit. Ya, jadi pakai ujung kaki, pakai sini. Nah, sip. Udah kayak gitu. Sekarang coba tic-tac ke depan. Cari yang lega dulu, cari posisi yang lega. Kanan, kiri, bahunya dimainin. Diangkat kanan ke kiri, kanan kiri. Coba lagi, kanan, ya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tukin dulu, ya. Posisi badannya, bahunya di depan. Agak sedikit condong ke depan. Nah, kanan, ya, lagi. Kaki belakangnya dimundurin dikit, ya apa? Biar lebih enteng. Nah. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, angkat pelan-pelan. Gak usah tinggi-tinggi, santai aja naiknya. Nice. Coba. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, bahunya dimainin. Jadi kalau ke kiri, kalau ke kanan bahunya ke kananin, kalau ke kiri bahunya ke depanin. Capek banget. Oke guys, kita udah nyobain main skateboard tadi ya. Itu sangat melelahkan guys, tapi seru banget. Iya nggak, Street? Betul, kita udah berani explore buat main skateboard. Dan kita juga tadi udah diajarin banyak hal, udah dikasih trik-trik main skateboard yang bener. Dari Coach Firza, thank you Coach. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Evos TV.
Sampai ketemu lagi guys. Bye-bye. Bye-bye.